Langsung aja kita mulai, ini dia Single Point. Single Point ini supaya tambah semangat lagi nanti kalau ada tebakan dengan bunyi seperti ini. Itu berarti kata kejutan. Jika itu tertebak, ada uang 1 juta rupiah. Ayo, kita mulai saja permainan kita hari ini dengan kapten dari masing-masing tim. Ini dia, Adel dan Talia, maju ke depan. Adel, apa kabar? Baik. Ini nama keluarganya pakai nama kamu ya? Iya. Wah, seru banget. Ini sepupu saudara? Ada adik kak, ada Selvi, sepupu aku, Belva adik kandung, ada sepupu, Feby adik kakak. Oh, berarti Belva, Feby, Adel adik kakak, ya. Selvi dan Firda itu sepupu. Ya, oke. Okay. Hai Talia, apa kabar? Wohon haus, yes, yes. Oh, di Halma. Wohon haus. Mau siapa aja ini dari keluarga Sudarsono? Sudarsono ada adik aku Lunggi. Lunggi, iya. Sepupu aku Bagus, sepupu aku juga Alif dan Ulfa. Oke, ada sepupu-sepupunya juga. Sepupu semua. Siap, kita akan sudah mulai permainan ya. Siap. Oke, untuk Adel dan juga Talia, satu tangan dekat tombol dan satu lagi di belakang tangan, di belakang badan. Kami telah mensurvei 100 orang dan ada 7 jawaban teratas di layar. Bersiap, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Oke, Talia. Main game. Main game! Okay. Masih kuliah atau udah kerja? Udah kerja. Udah kerja. Bos, nih bos tuh, nih. Tapi bos suka itu ya? Suka gak ada di tempat, terus main game. Ada gak ya surveinya ya? Ada. Ada! Bagus, tapi masih nomor 3, berarti untuk keluarga Adel harus menebak nomor 1 atau nomor 2. Siap, Adel, apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Males-malesan, mumpung ada bos, males-malesan. Oke, males-malesan. Oke, siap, kalau jawabannya lebih bagus, wah keluarga Adel bisa menentukan permainan ya. Tapi kalau enggak bagus, maksudnya ada dan di bawah, wah keluarga sudah sono. Siap! Spesifik tampaknya seperti itu ya. Oke, Talia, mau main atau lempar? Main. Oke. Sikat. Kita main bersama dengan keluarga Sudarsono. Terima kasih Adel. Weh, keluarga Sudarsono. Oke. Siap ya kita mulai permainannya ya. Lunggi. Namanya aslinya Lunggi. Sering dipanggilnya Lunggi. Aslinya? Siti. Aslinya siapa? Lunggar, tapi ya. Lunggi. Oke. Okay. Lunggi majuan sedikit aja, Lunggi. Apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Tidur.
1 jutanya mau dibagi untuk pendukung ya? Canda. Oke, sudah ada 2 bagus. Hai bagus. Halo. Bagus. Sudah 2, main game sama tidur. Apa yang dilakukan karyawan selain main game dan tidur saat bos tidak ada di kantor? Main-main tuh gimana? Main-main tuh? Bercanda. Gitu. Main. Oh, bercanda. Jadi main-main itu bercanda. Iya, bercanda. Oke, okay, siap. Kita lihat survei membuktikan. Malas-malasan main-main kayaknya kurang spesifik lagi deh. Oke. Okay. Siap. Tahu yang satu. Alif hadir. Alif ba. Alif. Yap. Apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Nonton film. Alif. Nontonnya tuh di bioskop atau di mana maksudnya? Komputer. Oh, di komputer, nonton di komputer. Oh, bukan pergi keluar ke bioskop. Bukan. Oh. Kan bosnya enggak di bioskop. Oh iya. Jadi nonton film. Di komputer. Komputer. Oke, siap. Apakah ada nonton film? Spesifik juga, aduh sayang banget nih. Hai keluarga Adel, silakan diskusi. Jangan berisik, diskusi situ, berisik. Iya. Oke, mereka sambil diskusi, Ulfa. Aduh. Ini kesempatan kamu loh, kamu yang penentu. Okay. Ini baru 2 yang terjawab. Dari 7, berarti masih ada 5. Ayo Ulfa, bisa ya. Biasanya Ulfa, apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Gibah. Gibah. Gue ada di situ. Gila baru. Iya. Kalau nggak sama kamu sering gila baru. Iya, giba. Giba sama teman kantor ya. Survei membuktikan. Iya. Aduh. Ngobrol, gibah, gosip ada di situ ya. Aduh. Gosip, gibah, ngobrol ada di situ semuanya. Oke. Okay. Talia. Yes. Satu lagi. Kesalahan langsung kita pindah tim. Apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Ngopi bareng. Ngopi. Ngopi apa ngopi? Ngopi bareng. Bahasa Mandarinnya ngopi apa? He kafe. Ngarang lu. Beneran, he kafe. He kafe. Oi, iya, siap. Survei membuktikan. Sudah 4, gak kerasa sudah 4, tinggal 3, lebih dari setengahnya. Oke, siap. Lunggi, siap ya. Gi, majuan dikit, Gi. Lunggi, apa yang dilakukan karyawan selain tidur tadi jawaban sebelumnya, saat bos tidak ada di kantor, ngapain? Makan, iya. Iya. Bener, makan. Oke. Siap, makan. Masuk akal. Kalau makan ada, langsung kita lanjutkan dengan Bagus dan juga Alif. Jika tidak ada, kita kasih kesempatan Adel untuk merebut nilai. Siap ya? Siap. Makan ya. Makan. Jadi ganti ya. Makan. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada. Ada gak ya? Ada.
Curi poin. Ini kesempatan kalian untuk mencuri poin. Pertanyaannya masih sama. Baru 4 yang terjawab. Tersisa 3 lagi. Tidur, ngopi, ngobrol, main game. Lebih spesifik lagi. Feby, apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Pulang duluan. Iya, cepet. Ngapain sampai selesai? Bosnya gak ada. Iya. Ini karyawan-karyawan tak berguna. Oke, Firda. Main HP, betul, bisa. Belva. Telepon-teleponan, bisa. Selfie. Lu pakai bahasa Mandarin gue jadi. Ayo, apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Langsung pulang. Pulang, berarti sama saya Feby ya, oke. Del. Tenang. Saya kasih kesempatan untuk berpikir, menimbang. Mau ngambil jawaban dari saudara-saudara kamu atau... dianggap kurang bagus, ngambil jawaban sendiri aja. Oke, siap. Apa yang dilakukan karyawan saat bos tidak ada di kantor? Pulang lebih awal. Kalau pulang lebih awal ada, berarti nilai yang sudah dikumpulkan di bawah. Tapi kalau pulang lebih awal ternyata gak ada, ya untuk mereka si Darsono ya. Aku tanya dulu, ada gak kira-kira? Saran yang belum terbuka apa saja ya, siap. Yang nomor 5 adalah tetap kerja. Ya. Jadi selain karyawan-karyawan tak berguna seperti kalian, ada karyawan teladan, ada bos, gak ada bos tetap kerja. Iya. Biasanya yang gitu dimusuhin. Oke. Dan top surveinya adalah internetan, oke? Okay. Sip, kalau begitu. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.